Dia kembali dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ya, ternyata itu belum apa-apa, guys. Oh, ditusuk lah. What's up guys, kembali lagi di channel Variasi Gaming 62. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya guys. Seperti biasa, kali ini Variasi Gaming kembali ingin mereaksi video Skibidi di toilet lagi nih guys. Namun, sebelum itu jangan lupa dukung terus channel Variasi Gaming 62 dengan cara like, komen, dan subscribe serta di share kepada teman terdekat guys, agar Variasi Gaming makin semangat bikin video untuk kalian semua guys. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita reaction video Skibidi Toilet dari channel Bang Spidarun. Let's go! Sepertinya, kalau didengar dari suaranya nih, kita langsung dihadapkan dengan pertempuran War Machine melawan Titan TV Man Upgrade, guys. Langsung melancarkan serangan, guys. Oh, Titan TV Man juga melancarkan rudal, namun masih belum mengenai guys. Ditangkap. Serangan pertama yang sangat epic guys dari War Machine guys. Dia langsung melancarkan rudal dari 5 tangan di belakang guys. Oh no. Titan TV Man menggunakan tameng dari apa tuh guys? Kalau kita lihat ini tangan-tangan dari War Machine seperti tangannya apa Spider-Man guys. Oh, musuhnya Spider-Man guys, lebih tepatnya guys. Oh, Titan TV Man menggunakan teleport dari senjata pedangnya guys, tapi langsung bisa diantisipasi oleh War Machine guys. Sangat kuat seperti ini guys, sangat seram ya guys. Dia ada tanduknya, matanya seperti iblis guys. Di dadanya guys ada seperti shield yang muter guys. Apakah itu bisa mengeluarkan rudal? Oh iya, mempunyai pedang juga. Tidak menghalangi Titan TV Man menggunakan senjata pedang dan juga pedang pisau bermata 3 guys. Episode yang sangat epic moment guys. Dari awal sepertinya akan pertarungan sampai akhir video guys. Sangat Titan TV Man sambil terbang. Adu pedang. Saling adu pedang. No. Titan TV Man menggunakan dua senjatanya, guys. Tetap masih belum bisa mengenakan si War Machine, guys. Ditangkis, guys. Dadanya itu muter, guys. Oh no. Terkena guys. Wah, terjadi ledakan yang sangat besar. Apakah Titan TV Man? Oh enggak, dia masih ikut menyerang guys. Sementara itu bagian dadanya Titan TV Man mengeluarkan api guys. No, seperti mengalami kerusakan yang cukup parah guys. Anda akan membayar untuk itu. Oh, dia sangat marah dan apa yang kita lihat? Dia sedang menyembuhkan dirinya sendiri, guys. Dia teleport. Kemana kah akan pergi Titan TV Man? Dia kembali dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ya, ternyata itu belum apa-apa guys. Oh, ditusuk lah. Oh, Titan TV Man ku. Hancurkan. Apakah akan satu monitor TV nya menjadi teleport? Apakah akan kalah guys Titan TV Man? Hancur parah. Berarti dia akan pergi guys. Atau si War Machine yang pergi.
Oh, Titan Tiffin pergi, guys. War Machine masih sangat overpower, guys. Dia seperti tidak terluka sedikit pun, guys. Wah, memang episode yang sangat epic, guys, dari channel Bang Speedarun, guys. Full battle dari awal, menit awal sampai menit akhir, guys. Oke, guys, itu tadi video reaction Skibidi di Toilet dari channel Bang Speedarun, guys. Kalau kita lihat dari menit awal sampai akhir itu full battle, guys, antara War Machine melawan Titan TV Man Upgrade. Dan sepertinya Titan TV Man Upgrade mengalami kerusakan yang cukup parah, guys, sehingga dia harus pergi untuk merecovery daripada tubuhnya, guys. Sepertinya reaction kali ini cukup sekian ya, guys. Dukung terus channel Bang Reaksi Gaming 62 dengan cara like, komen, dan subscribe serta di-share kepada teman terdekat, guys. Oke, sekian sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.